Audio Preview. Kelihatan, Deng. Dikit. Pakai senter HP. Nah. Di sini ada Wak. Ada Wak yang masih pakai ini. Damang Badai. Di sini ada yang lainnya juga. Halo. Gimana? Mantap. Enakeun? Enak. Sip pokoknya. Ya. Kabut, guys. Kabut. Kondisi paginya kabut. Kita udah nyampe di Gunung Dempo. Semalam gak bisa ngambil take video karena semalam itu gelapnya gelap banget, terus hujan lagi. Kita sekarang nih view-nya masih kabut sih. Ini masih terlalu pagi sebetulnya. Yang lain masih pada tidur. Kita nunggu ini aja ya. Semoga aja cepetlah kabutnya pada turun. Kalau nggak naik sih sebetulnya kabut kalau pagi. Tapi nggak tahu sih. Nah, sebetulnya enak banget sih di sini tuh. Ada pendopo-pendopo kayak gini. Terus ada juga kita bisa bawa tenda sendiri. Kalau misalnya ke tulisan, ada tulisan di situ sebetulnya, Pagar Alam. Itu tuh apa ya? Jalur pendakian ya. Enak di sini sebetulnya. Dan kita semalam itu tuh di tenda ini, di tendanya ini. Jadi kita ngevlog wae. Baru sedikit yang kebukanya, baru atasnya aja. Sini ada ayunan dan di sana kita tidur. Tadi kemarin tuh lewat sana turun pakai Vespa sampai ke sini. Di sana ada pestong, ada uak. Halo, Wak. Bagaimana Bapak pestong? Pagar Alam, cari yang alam-alam bener, mau gagal ya, Egi bener. Terbaik Pagar Alam, terbaik. Terima kasih. View-nya samudrawan. Di atas sini, di atas ketinggian 1800, nggak tahu 1900 ya. Nanti kita tanyain dah. 2000 ke bawah ini. Iya, ini 2000, masih 2000 ke bawah. Kalau misalnya kita mau mendaki gunung tuh ke atas terus. Ke atas sampai ketinggian 3000-an. Kalau nggak salah 3100 gitu. Kalau nggak salah. Di jalur pendakiannya kita naiknya sebetulnya bukan ke kanan, ada lagi jalan ke kiri, di ada tulisan Pagar Alam itu tuh. Bagaimana, Wak? Apa? Mantap. Iya, kita lagi di Kota Pagar Alam katanya. Iya. Kota terbaik. Pagar Alam. The best. Best thank view. Thank you Pagar Alam. Kita ada AWW Palembang dah. Iya. Kenalan. Dia jual gedang heula tuh. Nya. Saha ieu? Sepatah dua kata buat Gunung Dempo. Iya. Dempo adalah Bandungnya Sumatera. Jadi bagi kalian yang nggak bisa ke Bandung, ke Dempo aja. Terbaik, sama kok. Lebih enak ini. Iya. Serius.
Pak, bagaimana? Naona. Eta awewe geulis. Sihihi, ayo kana awewe wae. Nah itu guys, Gunung Demponya baru kelihatan sedikit sih sebetulnya. Cuman ya jarang-jarang lah cuaca lagi gini. Mungkin nanti siang bakal kelihatan. Ikutin terus ya guys. Asik, geng. Teruskan, geng. Agar hidupin motor ya. Iya. Yeah. Oh, pulang. Enakeun. Poek euy. Malah keluar aku. Aku 2005. Kalau dikurang. Beneran mereka ini dekat tempat aku ini kontrak dulu di belakang asrama Brimob. PJ sekarang jadi PJ. Suka jadi sering bantu. Masa belum pernah main kan Bandung tuh sering kan cerita ya Pak ya. Nanti ngambilnya ngambil ini apa nah, di Lembang katanya kalau mau ngambil lain itu pendidikan. Oh iya, supaya apa lagi kan era di Lembang tuh dari Cisarua. SPN Cisarua tuh. Gak terlalu manis kan? Manis aja ya. Manis jambu aja. Iya, nah. Udah ditawar kemarin. Siapa namanya? Mbak. Apa? Mbak. Gila. Hah? Gila. Gila. Nah, main ke Mbak Gila nanti biar. Enggak, udah kakek. Oh, oh. Tapi pesmanya masih. Pesmanya masih. Mau dijual orang sampai berapa pun juga tuh. Belum keluarga aku belum ini, belum apa? Belum ngelepas. Ngelepas. Peninggalan dia, karena kesayangan dia kemana-mana dia naik Vespa, padahal udah ada mobil, udah, tapi dia naik. Iya, investasi, iya kak, investasi. Itu jatuhnya ke siapa itu? Jatuhnya ke siapa ini? Ada di rumah. Di rumah Dila. Rumahnya itu. Oh. Ya, karena nyanyi aku sama. Oh masih, nyanyinya masih. Nyanyinya masih ya, ya aku aja yang udah. Nah. Pasatnya nempes Pak. Anak-anak anak-anak romantis ya. Romantis. Ah, serius Mas. Kondangan ditawarin naik mobil atau kan ada motor baru nih misalnya. Iya. Yeah. Pakai NMAX atau apa? Enggak mau. Karena apa ya? Kalau menurut saya pribadi gitu, nyaman. Nyaman kan? Nyaman. Iya. Yeah. Iya. Kalau udah tong, kalau udah naik, udah bisa naik bawa Vespa ya. Anak Vespa dia. Iya. Yeah. Tinggal beli Vespanya dong. Vespanya Vespa Matic atau Vespa gini? Vespa gini. Dari kakek. Kakek. Kalau dari kakek enggak kan? Enggak bukan maksudnya teh. Iya, makanya takutnya. Iya, kayak gitu. Oh, berarti tahun tua itu. Makanya udah ditawarin berapa puluh juta enggak? Oh, kan, belum pas. Berarti VNB kalau enggak VBB. Warnanya sama. Sama. Halo, bisa meren. Bisa meren. Buat boleh 50. Mau 50 juta. Nah, mending beli tanah di sini 50 juta. Berarti itu
harta karun itu. Harta. Iya. Makanya yang megang. Heeh. Udah tahu. Iya. Enggak sih, bukan kayak gini juga, tapi bentuknya lebih kayak bulat. Lebih bulat. Ya itu kongo. Kongo. Lampunya, lampunya ada yang di bawah enggak? Oh. Kita tuh di Vespa ada seri kongo namanya. Kongo ada. Jadi itu dulu kongo dipakai untuk tentara. Orang-orang penting. Tentara kita waktu tugas di Kongo 200 personil itu dihadiahin Kongo, Vespa Kongo. Ini si khusus itu. Ini kan bodinya lebih kayak tipis kan? Iya. Yeah. Nah, kalau itu lebih kayak lebar. Iya. Mendok, mendok lah. Mendok. Itu berapa kira-kira kalau? Wah. Berani? Berani? Ya, gimana yang mau ngelepasnya? Kalau misalnya itu tahun ngerusak. Enggak, di sini belum. Pas dia 250.000. Oh, gitu, boleh. Oke. 800 lah. Jangan 200. Ya. Jadi semua orang tuh udah pada naik mobil yang mewah, motor mewah gitu. Dia enggak ada tuk-tuk-tuk dia pagi beneran. Bertang-tang-tang. Tapi itu kan itu iya. Makanya ada udah beberapa orang buat nawarin jual enggak pesannya, saya kalau enggak dipanasin atau dipakai. Benar. Tapi walaupun enggak dipanasin yang tahun tuh mah kita selang masih hidup. Itulah kuatnya Vespa. Ya inilah dari Bandung ke Jambi terus ke sini. Aman. Alhamdulillah. Ini teman-teman yang lain masih ada kenal. Ada yang kenal. Abang Aceh. Titik nolnya di Aceh. Anak-anak Vespa pasti di sini semua. Kalau udah ke sana gimana ya? Jalur Sumatera udah beres. Terus kan di nolnya di Sabangnya juga dapat sertifikat. Sertifikat dikasih ya, Ma. Biasanya digunain buat apa sih? Kebanggaan ya, sendiri aja. Enggak ada. Iya. Iya, lamar kerja enggak guna. Enggak guna juga sebetulnya. Nanti kalau aku jadi intinya lu tembus Sabang ngapain? Kopi doang. Tapi kalau misalnya hubungannya sama traveler bisa sih. Terus ada deket apa ada tirisan itu tuh. Berat. Akan kecewa sama Mbak Dina 100 biar gak banyak cerita terus kasih